Laga pertama FC Bekasi City di ajang Pegadaian Liga 2 musim ini dimulai dari Yogyakarta. Tim asuhan pelatih Widiantoro dijadwalkan dijamu tuan rumah PSIM di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta pada Senin waktu sore. FC Bekasi City sendiri sudah memastikan siap tempur untuk laga pertamanya nanti. Tentunya kami dari FC Bekasi City secara persiapan sudah siap semuanya untuk laga hari ini. Harapannya mudah-mudahan pertandingan berjalan dengan baik, aman, penuh persaudaraan, kata pelatih FC Bekasi City, Widiantoro, pada sesi jumpa pers pada minggu kemarin. Menghadapi Laskar Mataram yang akan bermain di kandang sendiri, Widiantoro secara terbuka memberikan pujiannya pada sang lawan. Semua pemain PSIM saya anggap berbahaya karena kita menyadari dan sangat tahu bahwa musim ini di materi PSIM sangat luar biasa. Banyak dihuni pemain-pemain berpengalaman dari Liga 1, jadi harapan saya mudah-mudahan FC Bekasi City bisa memberikan perlawanan. Syukur bisa ambil poin dari sini, ucap pelatih yang akrab disapa Wiwit itu. Lini pertahanan FC Bekasi sendiri di laga nanti wajib ekstra waspada pada sosok striker asingnya, PSIM, yakni Alexander Rakit. Ini karena Rakit tentunya adalah sosok yang haus gol dan sudah cukup paham dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Tidak hanya akan berhadapan dengan pemain PSIM di lapangan saja, juga tentu akan diuji oleh supporter tuan rumah yang dikenal fanatik. Artinya mentalitas Ezekiel dan kawan-kawan akan lebih diuji oleh tim lawan yang punya warna kebesaran biru tersebut. FC Bekasi City sendiri akan melakoni dua laga pertamanya di ajang Pegadaian Liga 2 dengan pertandingan berstatus tandang. Setelah dijamu PSIM Yogyakarta nanti, laga kedua akan dijalani Ismet Sofyan dan kawan-kawan dengan bertandang ke Stadion Kebugiro Boyolali melawan Nusantara United FC pada minggu mendatang.